Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sobat. Kali ini saya ada di Cikarang dan kesempatan kali ini ya sobat ya. Setelah beberapa minggu kita menunggu dan merawat tabulam pot yang kita punya yang ada di rumah kami ini ya, kita akan melakukan panen perdana, yaitu panen salah satu tabulam pot tabulam pot belimbing sobat. Ya, belimbing ini dulu saya sudah sempat mereview dan buah belimbing ini dulu sempat berbuahnya sangat lebat sekali. Terus sudah melakukan pembuahan sangat beberapa tahun melakukan pembuahan. Terus karena saya ada kendala masalah irigasi sempat mati sobat. Jadi daunnya itu rontok semua dan dia tumbuh tunas baru dari bawah. Nah, saya tuh khawatir ya. Mungkin kita langsung lihat aja ya sobat ya, biar sobat kebunku jadi tahu juga seperti apa pohonnya. Jadi ini ya pohonnya ya sobat ya, ini pohon belimbing. Ini yang saya katakan ya sobat ya, jadi batang ini dulu, ini adalah batang yang utama dulu waktu saya beli adalah ini. Jadi buahnya memang waktu sangat lebat dan besar-besar, sudah sering berbuah. Terus karena mati, nah dia numbuh tunas baru dari sini sobat. Dari sini tunasnya, mungkin bisa dikasih lihat mah tunasnya. Nah ini tumbuhnya itu dari bawah sini, makanya saya khawatir karena normalnya ini kan dulu bekas okulasinya kan di sini. Nah dia tumbuhnya dari sini. Nah makanya tetap saya coba untuk pertahankan kira-kira batang yang dari bawah ini buahnya besar enggak gitu kan. Nah saya coba, nah di kesempatan kali ini sobat, ternyata buahnya sangat menggembirakan ya. Buahnya di mana sobat? Buahnya ini sobat, sedang saya brongsong ya. Ini buahnya kan luar biasa, mungkin dari sini kan udah kelihatan ya sobat ya, benar ya, sangat besar sekali. Nah ini tadi pagi juga saya melakukan perawatan pembersihan juga, ini saya naikkan sobat ya biar agak tinggi. Nah ini buahnya seperti ini, sebenarnya buahnya ada tiga ya sobat ya. Kalau yang review saya yang dulu itu memang ada beberapa. Nah waktu itu ada yang kering, jadi tidak buah, karena ini kan buah pertama ya sobat, ini bunga pertama dan buah pertama ya. Jadi ada buah yang tidak jadi, dan di kesempatan kali ini ada tiga buah yang sudah besar. Salah satunya ini, yang dua itu belum besar, ada di dalam ya buahnya. Jadi kalau buah belimbing itu tidak kelihatan ya mana buahnya dan enggaknya, apalagi kalau masih kecil. Nah untuk itu kita langsung lihat ini ya sobat ya, kita langsung lihatkan ini ya. Mungkin sobat kebun kan penasaran nih, kira-kira tabulam pot seperti ini buahnya segede apa sih. Nah kita buka nih sekarang ya sobat ya. Ini buah pertama, saya berongsongnya pakai plastik ya, cuman kelemahannya pakai plastik ya sobat ya, mungkin biar sobat kebunku tahu. Kalau ada air hujan ya, airnya di sini ya, jadi menggenang. Kalau ini nanti genangnya terlalu banyak, ini membuat buahnya jadi busuk karena dia tidak bisa keluar. Nah yang bagus ada brongsongnya, itu mungkin beli di tempat toko online atau di toko pertanian, atau dengan menggunakan kain kasa yang lembut. Jadi kalau ada air hujan itu turun ya, tidak mengembal sini ya. Nah sekarang kita buka ya sobat ya, seperti apa buahnya. Nah ini dia nih sobat, ternyata buahnya sangat besar sekali sobat ya, luar biasa buahnya. Nah kalau buah seperti ini sebenarnya ini sobat, ini kalau menurut saya mungkin 5 hari atau 3 hari lagi ini baru menjadi agak sedikit merah ya, namun takutnya nanti minggu depan nggak tertolong sudah jatuh duluan ya. Saya pengen review, jadi saya review sekarang, nanti kita panen. Terus nanti
Kalau buah belimbing ya, pengalaman saya sobat ya, kalau habis dipanen seperti ini, langsung kita makan, itu nggak enak. Agak sedikit cepat. Jadi nanti setelah kita panen, kita tunggu 1 hari, jadi besoknya itu baru manis. Ya, kalau mau seperti itu sobat, nanti ini buahnya agak, warnanya agak sedikit berubah. Terus, apa namanya, ininya, rasanya baru enaknya itu hari berikutnya. Manisnya itu kalau langsung kita makan nanti masih banyak sekali rasa sepetnya itu masih ada ya, jadi kurang kurang nikmat sobat ya. Jadi kita panen aja sekarang ya sobat ya, ya kita panen sekarang ya, coba kita lihat ini ya, kita pangkas ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia cantik ya sobat ya. Jadi kita panen, kita sisain ada daunnya seperti ini sobat ya. Ini kalau ada 4 kita taruh di keranjang nanti bagus sekali ya, cuman karena masih satu ini tetap kita taruh di keranjang kan sobat ya, kita ambil keranjangnya sobat ya. Nah ini dia nih, ini buahnya nih sobat ya. Saya pikir sangat senang sekali nih bisa panen tabu lampet dengan buah belimbing segede gini ya. Kita taruh sini sobat ya. Nah ini kita tunggu besok, baru kita makannya adalah besok sobat ya. Nah kembali ya sobat ya, ini tadi ternyata apa namanya tunas barunya itu, saya berharap ya, berharap mungkin udah kejawab ya sebenarnya, karena buahnya ternyata besar juga. Artinya dulu apa namanya batang utama sama batang okulasnya itu mungkin terbuat dari jenis yang sama, makanya dia tumbuh dari bawah pun itu buahnya adalah sangat besar sekali. Jadi saya tuh tanya khawatir karena ini buahnya tunasnya tumbuh dari bawah, ini saya takutnya ini buahnya pasti kecil-kecil. Nah ternyata enggak, ternyata buahnya masih besar-besar juga ya. Jadi ini dulu batang utama sama batang apa namanya okulasinya berarti terbuat dari jenis yang sama ya. Mungkin itu saja sobat kebunku ya, review panen perdana untuk tabu lampet belimbing kali ini ya. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya juga sobat ya, setelah ini kita panen nanti kedepannya seperti apa ya. Nanti harapan saya ini akan lebih lebat lagi karena batangnya sudah apa namanya sudah banyak cabangnya dan bunganya ini sangat besar-besar ya sobat ya. Ini bunganya sangat besar-besar dan banyak. Biasanya kalau bunga seperti ini tuh biasanya jadi sobat ya. Jadi asalkan ini apa namanya harus selalu basah bawah. Kalau belimbing itu sobatnya bawah harus selalu basah. Kalau 1 hari nggak disiram aja, ini nanti daunnya pada rontok. Ini yang pengalaman saya. Jadi ini harus selalu basah agar bunganya itu tetap adem gitu. Jadi nggak rontok. Ya seperti itu ya sobat kebunku ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kepada sobat kebunku semua yang mempunyai lahan sempit namun tidak ditanemin apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini bisa menumbuhkan rasa untuk menanam lagi, bahwa lahan sempit bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak melakukan apa namanya aktivitas khususnya untuk berkebun ya. Jadi lahan yang sekecil ini saya bisa tanam segini banyaknya dan bisa menghasilkan suatu buah gitu ya sobat kebunku ya. Oke, itu saja mungkin sobat kebunku. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.